Alhamdulillah akhirnya hari ini aku mau panen anakan peladi King Red Scorpio nih teman-teman. Nah ini pas aku bongkar ternyata akarnya udah banyak banget teman-teman. Terus aku pelan-pelan mulai mengurangi media tanamnya biar nanti itu mudah buat diambil anakannya ya teman-teman. Terus cara ngambilnya itu mudah aja. Ini aku udah mulai mencongkelnya menggunakan pisau. Tentunya pisaunya harus yang tajam ya teman-teman. Di sini aku sisain satu mata tunas biar nanti dia tuh mempermudah buat tumbuh tunas baru teman-teman. Nah ini total semua aku dapat ada 6 anakan. Ini mau langsung aku tanam lagi aja ya teman-teman.